Let's Gaming. Kali ini kita bakalan main King Colorful Cupcakes. Oke teman-teman, langsung aja kita main. Oke, kita mau main ini ya teman-teman, cream rainbow brownies. Wah, kita mau bikin brownies nih teman-teman. Nah, pertama kita temukan dulu bahan-bahannya. Ini ada tepung, terus cocoa powder, terus air. Dan ini dia telurnya teman-teman. Terus ada gula dan garam. Terakhir kita cari butter. Oke. Selanjutnya kita potong butternya teman-teman. Jadi ada berapa bagian nih ya? Jadi ada 6 bagian nih teman-teman. Tuh, potong 3, yang ini 1, berarti sudah ada 3. Terus yang satunya lagi kita potong 3 ya teman-teman. Terus selanjutnya kita potong coklat. Coklatnya juga nih teman-teman. Nah, coklatnya itu kita ada 8 bagian nih teman-teman. Ini kita potong 2 dulu, terus kita potong lagi jadi 4 bagian. Nah, kita masukin ke dalam piring. Terus yang satunya lagi tuh kita potong jadi 4 bagian, masukin ke dalam piring. Buat kita panasin air ya teman-teman. Terus kita tutup biar cepat. Oh, buat kita melehin butter ya teman-teman. Tuh, kita lelehkan butternya. Terus kita masukkan juga coklatnya biar dia meleleh bersama ya teman-teman. Terus kita aduk-aduk biar lebih cepat meleleh. Oke, wow, sudah selesai. Terus kita matiin kompornya dan kita taruh di sini. Terus kita masukin ke dalam mangkok. Dan kita bikin adonannya ya. Kita masukin gula, kita masukin garam, sedikit garam. Terus kita masukin telur. Telur ya teman-teman, emang banyak sih karena ini kita bikinnya buat banyak juga. Tadi dia di bawah bantal. Terus kita mixer. Aduk sampai merata. Lalu kita masukin lelehan coklat dan butter tadi. Kita mixer lagi sampai merata. Sudah nih teman-teman. Terus selanjutnya kita kasih apa ini? Sama cocoa powder. Kita mixer lagi sampai merata. Enak-enak. Terus kita bikin krimnya nih teman-teman. Kita masukin krim, terus kita kasih garam sedikit aja. Oke. Terus kita mixer
kasih warna nih, yang merah sama yang merah, orange, terus yang yellow sama yang yellow, green sama yang green, blue sama yang blue. Ini warna apa ya teman-teman? Biru navy nih. Terus ini purple. Aduk semuanya deh. Selesai. Dan terakhir kita masukin ke dalam plastik. Tutup. Terus masukin semuanya nih teman-teman. Selesai. Terus adonannya kita taruh di loyang dan kita kasih apa ya, garis. Jadi kita ikutin garisnya ya teman-teman. Terus warna orange, terus warna kuning, terus warna green, apa lagi nih teman-teman? Warna biru, warna biru tua, dan terakhir warna ungu. Oke, terus selanjutnya kita panggang di dalam tungku selama beberapa detik biar dia bisa mengembang ya teman-teman. Oke, udah masak, kita keluarkan. Cantik banget. Jadi ada 6 bagian brownies. Oke, selanjutnya kita hias ya teman-teman. Kita mau pakai apa? Gak bisa pilih salah satu, harus ini. Kayaknya ini aja deh ya teman-teman. Cantik atau yang pita-pita? Oh, pita-pita kebesaran teman-teman. Yang coklat-coklat ini aja deh. Terus buahnya kita kasih krim atau buah aja untuk ini. Aduh, yang mana ya teman-teman? Ini aja ya, yang strawberry. Terus ini bawahnya kita kasih yang kayak gini atau ini. Ini aja ya teman-teman. Ini atau yang ini teman-teman? Kayaknya yang ini aja ya, biar kayak payung-payung gitu. Terus adonannya, ini yang enak nih kayak gini teman-teman. Atau yang ini, jadi warna-warni gitu ya. Atau yang gini teman-teman. Ini aja deh teman-teman warna-warni. Oke, selesai. Wow, cantik banget ya teman-teman. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjut di makanan selanjutnya, di kue selanjutnya.